Inilah uang peringatan kemerdekaan 75 tahun Republik Indonesia yang diluncurkan pemerintah dan Bank Indonesia Senin siang kemarin. Peluncuran uang kertas edisi spesial ini sekaligus menjadi penanda pencapaian seluruh pembangunan di tanah air dalam waktu 75 tahun. Pengeluaran uang peringatan kemerdekaan tersebut sekaligus sebagai tekad dan optimisme Indonesia menyongsong masa depan yang gemilang. Uang nominal Rp75.000 ini tidak ditujukan untuk peredaran secara bebas dan tersedia di masyarakat, sehingga hanya dicetak terbatas sebanyak 75 juta lembar saja. Peluncuran uang rupiah khusus tersebut dilakukan di dalam rangka untuk memperingati peristiwa atau tujuan khusus, yang dalam hal ini adalah peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Uang kertas edisi spesial kemerdekaan ke-75 ini didominasi warna merah dan putih, di mana pada bagian depan terdapat gambaran proklamasi kemerdekaan tahun 45, beberapa capaian infrastruktur, mulai dari jembatan Yutefa di Papua, MRT Jakarta, Tol Trans Jawa, dan wajah kedua tokoh nasional Soekarno-Hatta. Dan di bagian belakang uang pecahan Rp75.000 ini menggambarkan kebinekaan yang ditonjolkan melalui sejumlah anak berpakaian adat mewakili wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia. Di halaman belakang ini pula dibenamkan makna generasi penerus Indonesia siap menyongsong masa depan gemilang di era digital. Bagi masyarakat yang hendak mendapatkan uang peringatan kemerdekaan ke-75 ini, dapat melihat tata caranya di website bi.go.id. Tim Liputan melaporkan untuk Net.